Mantap, Bang. Enak. Eh, Bang, turun, Bang. Ambil, Bang. Komen. Udah. Saya nggak mau lagi cari masalah. Saya hanya ingin memberikan pengumuman. Siapapun yang mampu mengalahkan anak saya, Bonnie, akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar... sebesar 1 juta rupiah. Ya, udah lewat di atas. Ambil. Jatuh 3 lembar. Karena masuk nilai kita, berarti uang ini menjadi milik Kali Abang. Ya, nggak apa-apa milik Kali Abang. Apain? Tapi, saya kasih tahu ya sebentar. Apaan? Sini. Ya, lewat batas kamu, Kober. Abis. Perhatikan masing-masing kepada seluruh peserta. Di depan kalian ada 2 pos, ya. Pos Hansip dan pos Yandu. Ya. Bukan, ya. Jadi di masing-masing pos ada 2 bendera yang harus kalian ambil, ya. Siapa yang berhasil membawa bendera dan sampai ke garis finish lebih duluan, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Siap? Siap. Oke, kita akan mulai. Lihat aja, aku bakal bikin lu nangis. Jangan sombong dulu lo. Lihat aja. Oke, kita akan hitung sampai dengan 2 juta. Siap? Siap. 1. Dua juta! Halo, Juragan? Iya, jangan sampai anak-anak Kali Abang berhasil masuk ke garis finish. Gimana caranya pokoknya kamu jegal. Jangan sampai, pokoknya anak-anak Kali Abang jangan sampai sedikit pun, ya. Bikin Boni dan teman-temannya sampai ke garis finish duluan, oke? Okay? Siap, Juragan. Kayaknya Pak Timo ngerencanain sesuatu. Good job. And good luck. Kayak kita harus ingetin mereka deh, yuk. Siap, Bang. Saya akan mengadang warga Kali Abang. Aduh! Ah, Bang. Ini pasti ulahnya anak kamu, Kober nih, Bang. Jangan asal tuduh dulu. Siapa tahu emang ada yang gak sengaja naruh ke sini. Ya gak mungkin. Tapi kan ini... Udah. Mendingan sekarang lu pindahin aja dulu deh. Nggak mau, Abang. Gipas mau lanjut aja. Enak aja. Nanti kalau ada warga lain yang lewat gimana? Tuh, ya juga sih, Bang. Tapi kan Abang harus ingat kata ibu, Bang. Kita tuh nggak boleh asal pakai kekuatan kita aja, Bang. Kalau ada orang lihat gimana ntar ketahuan? Udah, lu tenang aja. Udah, Bang. Yuk. Ayo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kok drumnya bisa pindah? Lord Cilok, eh gue! Aduh. Yoro, kamu kalau bawa gerobak itu, jangan celaka nanti sembarangan. Pak RT, kebalik. Jangan sembarangan, nanti celaka. Itu ngerti, gak usah protes. Mau kemana sih?
mau ke tempat balapan sepeda Pak Timo. Emang rame? Lah yo rame. Kalau gitu saya pulang dulu, simpan barang-barang, terus ke sana. Ayo Pak RT. Loh. Main pergi aja. Loh, Mas ada apa? Belum bayar, Pak. Helm saya juga dibawa lagi. Loh. Tunggu sebentar di motor saya, Pak. Kejar ya, kejar Pak RT. Pak, bayar dulu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Pak. Si. Cilor motor. Loh, anak orang dagang iki. Lah iki motornya piye? Jangkrik. Pak RT, Kang Ojek. Iya iki. Lah, di mana benderanya, Bos? Itu tulisannya pos 1, Bang. Ya makanya. Nah, itu tuh. Benderanya, Bang. Ayo, Bang, ambil dong. Astaga. Mantap, Bang. Enak. Bang, buruan, Bang. Ambil, Bang. Bang, cepet, Bang. Buruan, Bang. Ayo, Bang. Mati! Astagfirullahaladzim. Serahin benderanya. Sini. Enak aja. Sini. Hei, lawan. Gagal, ey. Juragan bisa ngamuk ke tuh aku. Ya elah, sabar. Kan ini juga lagi jalan. Jalannya jelek kayak gini. Oh, jadi lo berdua curang. Turun gak lo sekarang? Turun. Turun, udah. Ye. Swimming ya. Lawan kan. Gimana kalau kita kejar Faris Kibas naik ini aja? Coba. Pak, mau antar nggak Pak ke sana? Enggak. Yang barusan aja nggak ada bayar. Yakin nih, Bang? Enggak. Udah yuk. Minum. Curang. Ayo. Hei, Bos. Bang, awas, Bang. Apa? Ada apa sih? Itu, Bang. Itu benderanya. Aduh, kita kejar, Bang. Benderanya kita, Mas. Kejar, Mas. Mana sih tuh orang, lama banget. Tuh dia. Mana? Good. Hah? Oh my god. Itu Boni, kok dikasih bendera sih sama orang itu? Buat apaan? Itu perintah dari pos 1 kemarin, yang kita lewatin. Wah, curang si Boni pakai joki. Kita laporin yuk. Yuk, pos 2. Yuk.